Assalamualaikum dan hai semua. Baiklah, pada kali ini admin nak kongsikan satu kisah ni. Seorang pemuda, dia hantar teman wanita dia pergi ke universiti dan mereka singgah bermalam di rumah pakcik wanita ni. Tak sangka pula rumah pakcik wanita ni berhantu dan kejadian seram berlaku ketika si pemuda ni bermalam di sana. Nak tahu apa yang terjadi pada malam mereka bermalam tu? Jom layan video ni sampai habis. Dan sebelum tu, seperti biasa, bagi yang belum klik butang subscribe, apa kata klik dahulu sebelum teruskan untuk menonton video ini. Lebih kurang tahun 2014, aku pun kurang pasti sangat tarik sebenar kejadian. Kisah ini bermula bila aku tawarkan diri aku untuk hantar girlfriend aku dan adik perempuan dia ke universiti. Kami dari pantai timur, yang kakak ke Shah Alam, manakala yang adik pula ke Nilai. Rancangannya, kami bertiga akan bermalam di rumah salah seorang pakcik girlfriend aku satu malam sebelum aku hantar girlfriend aku ke college berdua dan si adik pula dihantar oleh pakcik ke Seremban. Kami bertiga bergerak lebih kurang waktu tengah hari dan sampai dekat rumah pakcik girlfriend aku dekat area Kepong, dekat-dekat maghrib. Dekat rumah pakcik girlfriend aku inilah aku lalui pengalaman yang cukup-cukup buat aku yakin yang kita umat manusia ini tidak sendirian di bumi Allah ini. Pakcik girlfriend aku ni seorang anggota polis, bujang lagi, lebih kurang sebaya aku masa tu. Rumah pula dekat rumah taman, teres dua tingkat, satu bilik dekat bawah sebelah dapur. Antara dapur dan bilik bawah ada toilet. Dekat atas ada tiga bilik dan satu toilet. Pakcik polis ni sewa rumah ni bersama tiga orang lagi kawan-kawan polis. So, siapa-siapa yang ada kawan polis tu, aku rasa korang faham perangai polis muda-muda ni macam mana. Gila banyaklah diorang ni. Waktu kita orang sampai tu, cuma ada pakcik dia dan seorang lagi kawan pakcik dia dekat rumah tu. Yang seorang lagi aku kurang pasti kemana pergi. Mungkin bertugas malam. Aku stay dekat bilik bawah seorang diri. Girlfriend aku dengan adik dia stay dekat bilik pakcik dia. Pakcik dia pula stay dekat bilik kawan dia. Bermakna satu lagi bilik kosong. Malam tu, lepas isyak, diorang pun plan nak makan dekat luar dan main bowling dekat Mega Mall. Aku, bila dengar plan diorang ni, kurang minat nak join sebab penat drive 6 jam. Aku cakap aku nak rehat dan minta tapau je makanan dekat aku. Lagipun aku ni memang bukan jenis sosial sampai tengah malam dan tak ada minat langsung bermain bowling. Tak pandai main bowling lah senang cerita. Lagipun aku macam dalam mood merajuk dengan girlfriend aku, sebab sejak daripada sampai rumah pakcik dia, dia macam sengaja buat aku jealous bila dia mesra dengan kawan pakcik dia. Tapi yang aku pelik, pakcik dia dengan kawan dia beria-ia ajak aku keluar juga. Tak nak aku tinggal seorang diri dekat rumah. Walaupun girlfriend aku dah bagi tahu yang aku memang macam tu, tak nak sosial sangat malam hari. Girlfriend aku tu lagilah nak tinggalkan aku dekat rumah seorang diri. Sebab sakit hati, aku sindir dia macam nak menggatal dengan kawan pakcik dia dan nak bagi aku jealous. Sebab hormatkan tuan rumah, aku follow je lah. Bukan sebab aku jealous, okay? Dah settle makan, main bowling semua. Dalam pukul 1 pagi, kita orang berlima tadi sampai rumah. Aku terus mandi, solat jamak sebab aku belum solat sebelum keluar tadi. Elok je, lepas aku bagi salam, pakcik dengan kawan dia tercegat depan pintu bilik dengan riak muka macam kagum tengok anak muda macam aku ni solat tak tinggal walaupun berada di mana. Cewa, diorang salah anggap, ingat aku ni solat sunat ke apa. Kononnya diorang ni ingat aku ni warak lah agaknya. Sebelum beredar, diorang pesan malam ni tidur elok-elok. Diorang cakap elok lah tu sebelum tidur solat dulu.
Aku pun jadi heranlah juga, tak ada syak yang pelik. Tak kisahlah, badan dah penat, nak tidur. Dan aku pun tidur, semudah offkan suis lampu, terus padam. Malam tu, tiba-tiba je aku terjaga tapi mata tak buka sebab mengantuk lagi, sambil telinga aku tangkap bunyi macam ada kenderaan baru masuk depan rumah. Kemudian dengar macam kunci berkeriuk dipulas, bunyi grill ditarik, bunyi sliding bergensel. Senang ceritalah, macam ada orang baru masuk ke dalam rumah. Aku terus pasang telinga, dengar bunyi orang jalan, bunyi orang letak kunci dekat perabot, bunyi bila onkan suis lampu, bunyi kipas dekat ruang tamu. Banyak kan bunyi? Tapi seram dalam kisah aku ni sebab bunyi-bunyi ni lah. Ini belum part kemuncak cerita ini. Untuk pengetahuan korang, sebelum masuk tidur, aku pasti sangat semua orang dah naik ke atas tidur. Dekat bawah cuma ada aku seorang. Ruang tamu memang gelap, suis lampu off, TV off. Yang menyala cuma lampu dekat dapur sebelah bilik aku. Dan bilik aku tu, pintu memang terkangkang luas. Aku boleh nampak anak tangga naik ke tingkat atas dari tempat aku baring. Aku boleh dengar dengan jelas apa yang jadi dekat luar. Sangkaan aku, sebelum aku curi-curi buka mata, mungkin kawan dia yang lagi seorang ada dekat bilik kot. Tapi aku tak nampak sesiapa depan bilik aku bila semua tu berbunyi. Dan bunyi tu menunjukkan ada sesuatu dah bergerak masuk rumah tu, menuju ke dapur lepas masuk ruang tamu. Aku masih belum bergerak dari tempat aku tidur dan terus pasang telinga. Dari dalam bilik yang cuma 2-3 meter je jarak dengan dapur, aku dapat dengar dengan jelas bunyi orang ambil periuk, letak dekat sinki, buka paip, isikan air, letak periuk ke atas dapur, hidupkan dapur untuk panaskan air. Dengar bunyi macam orang cari sesuatu dalam kabinet dapur, macam nak masak Maggi, sebab aku dengar bunyi kriuk-kriuk Maggi dipatahkan dalam bekas. Bunyi air gelegak, bunyi sudu jatuh. Makin lama, semakin annoying bunyi-bunyi itu. Macam orang yang masak Maggi ni careless gila, macam dicampak je barang-barang. Sehingga tiba-tiba bunyi mangkuk jatuh pecah betul-betul depan bilik aku. Aku terus bangun lari jengah ke dapur. Sangkaan aku mungkin berada tu jatuh kot dekat dapur dan terlepas Maggi yang dia masak dekat lantai tu. Tapi sangkaan aku meleset. Dapur tu kemas je, tak ada langsung tanda-tanda orang memasak. Mesti korang ingat aku dah gelaba kan? Serius, apa yang aku cerita ni pengalaman sebenar. Ajaibnya masa tu sikit pun aku tak terasa takut. Boleh pula aku dengan rasa tak puas hati campur bingungnya pergi ruang tamu cek. Tapi apa yang aku dapat? Ruang tamu tu gelap sunyi, macam yang aku tinggal sebelum masuk tidur. Tak ada langsung tanda-tanda macam yang aku dengar. Tiba-tiba dekat belakang aku, bunyi anak tangga dipijak orang naik ke atas dengan laju. Masa ni barulah berderau darah aku sekali dengan tegak bulu roma bila aku pusing belakang. Aku nampak sesuatu dekat bawah tangga tu. Bukan lembaga, okey, tapi sesuatu objek yang bagi aku menyeramkan. Tempat sembahyang orang Hindu beserta potret dewa diorang. Secara otomatiknya kaki aku jalan sendiri masuk bilik, terus baring diam-diam dalam selimut. Macam-macam bunyi seram dekat belakang aku sepanjang aku jalan masuk ke bilik tu. Tapi aku abaikan. Memang tak berhajat aku nak terserempak dengan punca bunyi-bunyian yang mengganggu tidur aku tu. Dalam hati aku harap sangat cepat-cepatlah masuk waktu subuh. Pagi tu aku bangun awal lepas yakin gangguan tu dah berhenti sepenuhnya. Selepas satu malam, rumah tu seolah-olah hidup dengan bunyi-bunyi yang sangat real. Aku call girlfriend aku suruh bangun packing dan nak gerak hantar college. Tengah panaskan enjin kereta, tiba-tiba pakcik dengan kawan dia datang terus tepuk belakang aku.
dengan muka baru bangun, rambut serabai dan gigi tak gosoknya terus ajukan soalan kepada aku. "Kau okey tak malam tadi?" Dengan muka diorang macam bersalah dekat aku. Aku jawab, "Aku okey," tapi diorang macam tak puas hati. So aku cakap, "Kita settle hal perempuan ni dulu. Petang nanti kita jumpa dekat nilai." On the way hantar girlfriend aku, dia ada tanya, "Apa sal pacik dia tanya macam tu dekat aku pagi tadi?" So aku pun cakap lah yang aku kena kacau, tapi dia tak percaya. Ingat aku nak tagih simpati dia lah tu. Petang tu dekat nilai kita orang berenam, kawan pacik yang lagi seorang pun datang. Girlfriend aku pun nak ikut juga sebab nak kepastian. Aku pun ceritalah apa yang aku alami malam tu. Yang tiga orang polis ni sambil gelak, diorang jelaskan yang sebenarnya diorang tahu aku kena kacau malam tu. Sebab kawan dia yang on the way balik malam tu tak jadi masuk rumah sebab nampak kelibat dalam kawasan rumah. Dia pun tidur rumah member yang lain. Rumah tu memang selalu ada gangguan bila ada orang luar tumpang tidur dekat bilik bawah tu. Yang diorang hairan, apa salah aku tak lari naik tingkat atas? Kata diorang, owner rumah tu dulu satu family India yang kuat agama. Terpaksa pindah sebab diorang pun tak tahan dengan gangguan tu. Yang polis ni tak ada pilihan menyewa dekat situ sebab dah macam hostel polis daripada zaman senior diorang. Sebelum ni kalau ada kawan yang tumpang tidur dekat bilik, bila malam mesti lari naik atas sebab kena kacau. Siap nampak kelibat dekat tangga rumah tu tengah perhati diorang tidur sebelum buat kacau bunyi bising dekat rumah. So, diorang kagumlah dengan aku sebenarnya. Tapi aku betul-betul tak nampak kelibat yang diorang maksudkan. Cuma boleh rasa kehadiran kelibat tu je dengan gangguan bunyi yang ada malam tu. Mungkin amalan sebelum tidur yang aku amal malam tu, tiga kul dan ayat kursi yang jadi pendinding. Allah tak izinkan aku nampak makhluk tu. Wallahu a'lam. Itu saja kisah daripada aku. Sekian.